Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya bersama siapa namanya? Repanda. Nama channelnya apa? Repanda Fadila. Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman. Soalnya ini kawan hunting saya yang baru ini karena anak kecil, jadi waktu luangnya masih banyak dan saya sedikit rada-rada sibuk karena perkuliahan ya. Nah, siang ini saya bersama Repanda sudah berada di Stasiun Bojong, tepatnya di sebelah barat. Karena hari ini ada momen apa, Repanda? Kita akan nyegat kereta api Kuto Jaya Selatan. Masinisnya itu siapa? Abah Nanang. Semoga ya kereta api Kuto Jaya Selatan disusul oleh kereta api Argo Wilis di Stasiun Bojong. Karena memang pas saya lihat videonya Pak Asep masinis itu lihat proses disusulnya kereta api Kuto Jaya Selatan oleh kereta api Argo Wilis itu di Stasiun Ciamis, teman-teman. Nah, kita doakan semoga hari ini proses susul itu dilakukan di Stasiun Bojong. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe channel saya dan channel Repanda. Mantap, terima kasih. Mantap. Bah, turun lama, Bah. Turun, mantap, mantap. Oke, teman-teman, alhamdulillah nih proses kereta api Argo Wilis susul kereta api Kuto Jaya Selatan dilakukan di Stasiun Bojong. Mantap momen. Lokomotif yang melayani CC 20395
11 Depo Induk Madiun. Hayu atuh foto bareng lah jeung Abah Nanang euy. Aduh di mana tuh? Kamerana keluarkeun, guys. Nanti itu jangan si Abah. Heeh, nu di dieuna dikunci da. Oh iya tuh. And then check it out, ya ma, mantap ya. Mantap bah. Foto bareng lah bah. Siap. Ayah kereta aku ini kayak apa rek rumput ayah ambil itu mau. Oke teman-teman, Abah sudah naik kembali ke lokomotif karena aspek sinyal keluar di jalur 2 stasiun Bojong telah berwarna hijau. Kita tunggu kereta api Argo Wilis berjalan langsung di stasiun Bojong dari arah timur teman-teman. Masih lama sih ini, PPK-nya belum keluar juga. Mantap. Mantap, Pak.